Jepare Provinsi Bukul Kutub Ketengah. Kami silakan untuk alhamdulillah, kawan-kawan kita juga mendapatkan tim terfavorit dan terinovatif. Ini suasana pembagian dan atau penyerahan hadiah juara 1, 2, dan 3. Dimana juara 1 yaitu untuk Putra dari Bukul Selatan sebagai Putri Provinsi Bengkulu tahun 2022. Inilah yang akan menjadi perwakilan dari Provinsi Bengkulu untuk melaju ke tahap nasional ya. Benar sekali, Duta Genre Provinsi Bengkulu ini terpilih akan mengikuti seleksi nasional yaitu Genre Indonesia bersama dengan provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Tentunya harapan kita dalam pembawaan yang baik Provinsi Bengkulu menjadi juara satu dari Genre Nasional. Benar sekali. Demikianlah saudara-saudara, kita berharap kedua sepasang utusan Provinsi Bengkulu ini nanti akan dapat berprestasi di tingkat nasional. Itu harapan kita dan mereka menjadi kebanggaan putra putri dan pemuda Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu secara umumnya. Selamat.